Mantap. Enggak funny. Tengok. Yang masak ada tante. Enggak boleh. Iya, mama juga enggak tahu. Nih, mama aja. Nanti kita panggil yang lain. Ya, oke. Okay. Taruh sini. Ya. Yeah. Halo guys, hari ini kita mau cobain Indomie yang lagi viral guys, yaitu Indomie Korean Ramyeon yang sangat susah dicari guys. Jadi ada beberapa, yaitu rasa Kiros, terus ada spicy ramyeon, sama yang satu lagi itu fried chicken. Ya, fried chicken. Oke. Jadi di sini sudah ada Larix family. Halo. Jadi di sini sudah pegang satu-satu Indomie Premium Collection yang Korean Ramyeon yang Fried Chicken. Fried Chicken, yes. Si Mama, terus si Ade. Ada Kiros. Kiros warna pink ya. Oke, terus Larix. Ini spicy ramyeon. Oke. Oke guys, sebenarnya Mama tuh pengennya yang punyanya Larix itu loh. Larix pengen yang ini karena kelihatan nggak pedes begitu. Mana kalau kita pertukaran aja? Hey, stop dulu. Jadi di sini sudah ada box. Kita masukin, terus nanti kita acak, ya. Oke, okay, biar adil ya. Oke. Oke. Di dalam sini guys. Oke, okay, selanjutnya ayah punya yang secret, yang warna hitam ini juga dimasukkan. Kita masukkan di sini. Oke. Oke. Semoga dapat yang sukanya Mama tadi. Oh. Rasanya masuk di sini tuh kayak griming-griming gitu, teman-teman. Please, dapat yang Mama mau. Please yang Mama. Please. Oke, okay, buka mata. Iya. 1, 2, 3. Oke, satu. Balik lagi. Masih sama aja. Oke. Okay. Selanjutnya si Ade. Tutup mata. Adek mau yang pink tadi ya? Iya. Kita dapat yang mana? Let's go. Oke. Oke. 1, 2. Oke, sekarang di open sini. Sekarang Mas Larry. Ah, kasih ulang ini. Nangis. Ayo, cepat. 1, 2, 3. Wow. Ya, secret. Sama bajunya apa? Ya udah, ini kan ayah yang terakhir kan dapat pink ya kan? Kita tukar. Oke, lah. Tukar ini. Tukar. Mama juga nangis. Kok mau yang ini? Enggak. Oke. Okay. Ini udah paling bagus ini, masih Rai. Belum tentu. Bisa aja itu Zong. Oke, teman-teman, ini udah mateng nih. Sekarang kita kasih toppingnya dulu ya. Markicop, mari kita coba. Kalau dari tampilan warnanya sama pedas aromanya ya. Sih pedes-pedes gitu sih. Kayak nelen ludah. Makan. Ada kayak asam-asamnya gujujangnya itu. Kalau tadi tampilannya kayaknya warnanya merah merona gitu ya, teman-teman. Tapi buat Mama nggak pedes sama sekali dong. Ada yang mau nyobain? Mau nyobain? Stop dulu. Nanti. Kalian harus makan mie kalian dulu. Yeah. Jadi nanti di ending kita tuker-tukeran, terus nanti kita kasih nilai ya masing-masing ya. Jadi ini ditahan dulu, mulai nyobain Mama dong. Selanjutnya habis ini siapa? Ade. Si Kayla. Oke.
Oke, jadi ratingnya berapa, Ma? Semuanya sih udah enak. Mm-hmm. Tapi buat Mama kurang pedes aja. Jadi Mama kasih 8 per 10. Oke, 8 per 10. Guys, nah ngomong-ngomong ada ini karena ini buat naro ininya ya teman-teman, stiker. Nah, mikrofon namanya. Iya, mikrofon. Nah, okay. Ini mie-nya yang pink tadi. Tuh. Iya. Namanya siapa ya? Kiros namanya. Nah, Kiros. Ada odengnya. Iya, ada odengnya. Oke. Okay. Pedes, pedes, tetap pedes guys ternyata. Pedes teman-teman ternyata, tapi enak. Hah? Berani lagi gak? Berani cobain gak? Iya, tapi aku minum dulu guys. Oke. Ini udangnya. Yummy. Oke, enak. Nah ini enak banget teman-teman. Ini nilainya 8 per 10. Oke, 8 per 10 ya, karena pedes ya? Iya. Agak pedes ya? Ayah, habis ini aku kan? Karena kamu dapat secret yang warna hitam, kamu yang terakhir. Habis ini ayah dulu. Kok gitu loh, aku sudah nunggu loh. Ternyata ini adalah mie kuah, guys. Mantap sekali. Kita mau cobain kuahnya dulu. Kok kayak kenal ya? Kayak pop mie ya? Tapi masa pop mie? Coba lagi. Tuh, bener. Hah? Pingin. Iya, kayak pop mie mirip banget. Oke, kita coba mie-nya. Perpaduan pop mie kuahnya sama mie-nya milik Indomie. Mie-nya kenyal enak. Aduh, jadi pengen kan? Itu kan tadi yang dipinginin Mama. Yang lain juga dipikirin kali, jangan dihabisin sendiri. Tak dulu. Tapi ya. Jadi ratingnya itu 9 per 10. 9 per 10 ya. Oke, guys. Mantap sekali. Itu yang secret guys, kira-kira apa? Laris gak tahu. Apa itu ini ya? Mantap. Enak banget. Mantap. Enak banget. Enak banget. Stop. Stop. Oke. Ratingnya berapa? 10 per 10. 10 per 10? Oh iya? Iya. Oh iya? Oh iya? 10 per 10 loh. 10 per 10. Oh, belum. Tadi yang masak bukan Mama, tadi yang masak ada tante. Enggak boleh. Dia Mama juga enggak tahu. Oh. Kan nanti Mama aja. Bareng-bareng kita panggil yang lain. Ya, oke. Okay. Taruh sini. Ya. Oke, teman-teman.
kita kumpulin mie yang tadi, kita icip bareng-bareng ya. Oke. Oke teman-teman, ini semuanya udah disiapin. Sekarang kita mau ganti-gantian nyobain ya. Aman boy? Masih aman kan? Sama. Tapi rasanya ada gojujang Koreanya gitu kan? Persisnya di akhir ya. Okay. Tapi ini adalah makan siang terbaik. Terbaik. Karena review mie ya kita ya. Rating. 8/10. Sama juga. Iya. Enak guys. Beneran enak. Enak kan? Tipe kesukaan ayah kan bumbunya. 9/10 ini. Semua 9/10. Iya, tadi laris berapa? 9/10. Enggak, 8/10. Katanya yang dicicipin ayah 9/10. Ini 9/10. Beneran. Iya. Oke. Oke. Okay. Lanjut ya ayah ya. Kalian ya. Iya. Yeah. Ini yang punya adik yang Kiros. Kiros. Ini sudah dingin, guys. Jadi kayak gini. Tapi enggak apa-apa. Preman kaget karakternya ayah Lerix lagi icip-icip mie. Kalian kalau pengen nonton videonya ada di short di channel ini, lucu-lucu loh, guys. Oke. Okay. Yummy. 8/10 ini. Mungkin pas panas enak kali ya. Keju. Enggak pedas. Tapi sebenarnya kayak kayak ada wangi-wanginya gitu ya. Apakah kiros-rosnya itu mawar? Ya enggak lah ya. Cocokin adanya yang saya cuil. Iya. Iya, iya. Odeng-odeng. Mama nilainya karena kurang pedas. Kriminya masih agak nanggung. Mama 7/10. 7/10. Ayah 8/10. Oke, langsung aja kita coba. Kata orang-orang padahal enak loh ini, Boy. Pengen bilang enak. Gimana? Mirip carbonara. Iya kan, cuma dia kurang. Kurang kental gitu loh. Apapun itu, ini telap nih. Ya bener lah. Oke, nilai? 6/10 karena nggak panas. Berarti kalau panas, kira-kira? 7/10. Enak ya? Pedas banget. Pedas. Gimana? 7/10, 8/10, apa 9/10, apa 10/10? Satu lagi ya, bentar ya. Iya. Si Lerix udah gak sabar. 9/10. Iya kan, 9/10 kan. Berapa, Boy? 7/10. Karena gak ada yang pedas. Iya. 7/10. Oke. Sekarang yang secret. Oke. Okay. Nilainya 10/10. Enak banget yang secret. Yummy. Seperti enak sekali. Sudah. Enak banget. Berapa ratingnya? 10/10. Tambahnya banyak. Enggak kali, segini aja ya. Sama aja banyak. Secret enak kan? Bener, 10/10. Langsung kita buka secretnya apa tadi? Iya. Kita buka langsung. Oke, okay. Inilah secretnya. Satu, dua, tiga. Tuh, habis tuh. Apa ini? Guys, Indomie goreng yang original. Tetap Indomie. Seleraku. Tetap juaranya, tetap produknya Indomie tapi tetap yang original. Original. Tetap ya, lidahnya tetap suka yang original aja ya. Kan habisnya paling pertama, yang lain masih.
Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran boleh dicoba dibandingin sendiri mana yang lebih enak daripada yang original. Oke. Terima kasih sudah menonton siang video dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video ini ke teman kalian. Oke. Dadah. Tonton video yang ini juga ya guys. Tonton video keseruan kita ini. Thank you. Dadah.